Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat sentosa dan pastinya sejahtera. Berjumpa lagi di sini dengan Aben Prodo yang pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman hidup untuk bagaimana caranya kita melukis ban yang tulisannya itu timbul ya. Contohnya seperti tulisan ban merek Federal ini ya. Ini timbul ya. Kalau yang ukurannya ini tidak timbul ya. Cuma hanya garis-garisnya saja yang timbul, tapi tengahnya ini tidak timbul. Bagaimana cara kita melukis ban timbul? Ikuti tips dari Aben Prodo hingga selesai ya. Kita akan melukis dengan warna merah saja ya. Kalau putih sudah banyak ya. Sekarang kita akan melukisnya dengan memakai warna merah. Untuk pemakaian spidolnya, saya di sini memakai merek Toyo Paint ya. Kemudian untuk langkah yang pertama yaitu pasti ban tersebut dalam keadaan bersih. Kemudian yang kedua kita akan mengamplasnya ya. Tulisan timbulnya biar tidak terlalu licin gitu ya. Oke, sudah selesai untuk mengamplasnya. Untuk amplasnya yaitu kita boleh memakai amplas kertas ya, yang tidak terlalu halus ataupun yang paling halus pun tidak apa-apa ya. Yang penting roda tersebut ditulisannya itu ada kasar-kasarnya biar spidol tersebut nantinya menyerap, kemudian tidak mudah luntur di sini ya. Setelah itu mari kita lukis. Kita memerlukan kertas ya untuk mengetes apakah alirannya itu oke atau tidak ya, aliran dari tinta Toyo Paint ini. Oke, kita lukis. Setelah itu kita akan melukis juga dari ukurannya ya, biar banyak variasinya banyak gitu ya. Itu sangat mudah ya, karena tengah-tengahnya tidak timbul ya, cuma pinggir-pinggirnya saja pembatas tulisannya. Oke, cukup ya yang kita warnain untuk merek dan tipenya aja ya. Kita tunggu kering terlebih dahulu ya. Ya, sudah cukup kering ya. Kita lanjut untuk melukis untuk ketebalan yang kedua ya. Kita di sini dua kali saja. Untuk mempermudah, spidol ini dalam keadaan posisinya itu ke bawah ya, biar aliran tintanya itu mengalir dengan bagus ya. Jadi ke bawah posisinya. Oke, sekarang kita akan memfokus ke tulisannya ya. Nah, seperti ini hasilnya kawan-kawan semuanya untuk melukis di sepeda motor yang tulisannya itu timbul ya. Kita cek di akhir video nanti lebih dekatnya lagi ya. Oke, sampai di sini tips dari Aben Prodo, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. We'll be right back.